Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, di channel belajar bonsai bersama. Oke sobat bonsai, pada kesempatan kali ini saya berada di kebun ground Mas Nurdin. Ini lama sekali saya tidak cek di lahan beliau. Nah, ada beberapa bahan ya di sini. Nanti mudah-mudahan menginspirasi untuk teman-teman semua terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dan satu lagi, nanti kita lihat kebun ground di dekat sini juga. Selain di tempat ini ya, nanti ada bahan bonsai waru India jumbo berkarakter. Nanti kita lihat sebelum kita menuju ke lahan ground yang satunya, nanti kita cek dulu untuk bahan-bahan di sini seperti apa. Ini ada pusu batu ya, lumayan besar untuk bahannya. Di sini juga ada bahan bonsai untuk ini, jenis mara udang ya, masih tertanam di tanah langsung. Ini pakai dinding karpet. Beberapa kali sudah sering saya update ya di sini untuk bahan ini. Nanti teman-teman bisa simak linknya di bawah deskripsi untuk perkembangan sebelumnya. Ini kondisi saat ini ya, masih ada beberapa pengelosan pembesaran cabang. Masih proses ya ini. Ini ada sekitar 8 bahan untuk jenis yang cemara udang. Lumayan besar-besar ya ini untuk bahannya. Masih proses semua, tapi untuk kerangka dasarnya sudah mulai lengkap ya, terlihat di sini. Ini kalau tidak salah untuk bahan yang khusus cemara udang ini sudah saya update, kalau tidak salah 2 atau 3 kali ya. Untuk pas pertama kali dulu belum seperti ini ya, masih cabangnya masih kecil-kecil, sekian-sekian. Pas diwiring ini sudah mulai ada pertumbuhan. Oke, tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahan yang lainnya. Untuk ini ada beberapa kimeng gabungan. Untuk beliau Mas Nurdin, beliau orang lama ya di seni bonsai, sudah sekitar 13 tahun, dan beliau juga yang mengajak saya berkebun, yang mengajari saya berkebun. Dan untuk teman-teman, Mas Nurdin sendiri juga punya channel YouTube ya, Sah Bonsai, untuk teman-teman minta dukungannya untuk di channel beliau. Oke, kita menuju ke lahan ground tidak jauh dari sini ya. Kita lihat nanti ada inspirasi bahan bonsai waru India jumbo. Masih di seputaran dekat sini ya. Kita langsung menuju ke lokasi. Oke, sudah nyampe ya. Paling jarak dari kebun ground yang pertama tadi sekitar 20 meter saja di sebelah ujung sana tadi untuk lahan groundnya. Nah, ini kita ke tempat yang satunya lagi. Oke, kita langsung menuju ke bahan
yang saya bicarakan di depan tadi ya, waru India super jumbo. Usia tanam pertama kali tanam saya juga sempat lihat sekitar kurang lebih 4 tahun belum ada ya, dari budidaya cangkok. Dan ini dia untuk bahan bonsai waru Indianya. Nah, nanti kita juga lihat bahan-bahan yang lain seperti ada tauji, plas Taiwan. Oke, kita menuju ke bahan yang satu dulu ini, untuk yang India yang saya bicarakan di depan tadi. Ini sangat lumayan super jumbo. Ini dia sudah mulai terlihat untuk karakter tuanya ya, untuk batang utamanya. Jadi ini dulu prosesnya membuat bahan dasar batang utama berkarakter sudah terlihat tua seperti yang kita inginkan. Telah terlihat seperti karakter tua seperti ini, kita baru pangkas di atas proses ya. Ada juga beberapa yang sambung sisip ya di sini kalau tidak salah. Nah, di sini ada masih terlihat ya. Lumayan ya, besar. Nah, ini untuk mungkin ke depan bisa berubah juga ya untuk tampak mukanya ini. Sepertinya kalau kita lihat dari sini itu ada backgroundnya yang sebelah kiri di atas cabang pertama. Tapi di sini mungkin mau ditempel ya teman. Sambung sisip akarnya. Oke, kita lihat dari sebelah sana ya, seperti apa bahan ini. Dari sini juga bagus ya gerakannya. Mungkin kalau dari sini untuk terusan mahkota ke atasnya di cabang yang sebelah kiri paling atas ya, atau bisa juga dari sini mungkin ya. Nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Ini nanti akan selalu saya update untuk teman-teman seperti apa. Lumayan besar ya. Kalau dari sini mungkin untuk di sini dibuang ya, pangkas sekian. Oke, kita lihat ke bahan yang lainnya. Nah, ini di sebelahnya ada bahan bonsai tauji. Nah, ini dulu proses juga sempat saya cek pas main ke sini. Di sini dulu cabangnya kecil ya, sekian paling. Sekian. Nah, ini digabung ya. Dilukai kanan kiri terus diikat jadi besarnya sekian. Nah, ini bekas potongannya cabang yang di atas. Terlihat. Nah, di sini jadi seperti ini ya konsepnya dulu. Nah, diikat begini ya, jadi satu dilukai atas bawah. Nah, di sana ada waru Taiwan juga, kita lihat, kita cek sedikit mendekat ya. Masih proses juga. Ini untuk jenis waru Taiwan. Kerangka dasarnya sudah lumayan ya, terlihat. Nah, dan ada satu lagi di
lahan ground yang satunya di sawah ya, persawahan. Dulu ditanami padi, terus sekarang dipakai lahan ground juga. Dulu juga pernah saya update juga untuk teman-teman, nanti bisa simak linknya di bawah deskripsi, saya lampirkan untuk videonya di lahan ground di sawah ya. Ini lumayan ya, konsepnya bagus ini. Oke teman-teman, nanti saya akan update untuk perkembangan bahan bonsai di sawah. Nanti nantikan terus untuk update berikutnya, akan saya liput untuk kebun ground Mas Nurdin yang ada di lahan persawahan. Ini tadi sedikit ya, semoga memberi inspirasi motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang mungkin komen-komen di bawah deskripsi tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaannya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.